Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zamudin. Pada kesempatan kali ini, Ciladers sekalian, saya akan memperkenalkan program apa saja yang ada di Cilat Peninsula, utamanya untuk belajar bahasa internasional bersama Cilat Peninsula. Baik, sebelum itu Ciladers, kita mengenal Cilat Peninsula terlebih dahulu. Cilat Peninsula, nama sebenarnya itu adalah UPT Pengembangan Bahasa Internasional Universitas Islam Sultan Agung. Ya, di sini lebih populernya itu malah nama bahasa Inggrisnya, terjemahan dari lembaga tersebut. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah Center for International Language Development, atau yang biasa disingkat adalah Cilat Peninsula Universitas Islam Sultan Agung. Nah, yang dibentuk dengan tujuan apa? Untuk membantu mewujudkan visi dan misi Peninsula pada khususnya, dan masyarakat umum semuanya untuk meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa internasional. Nah, di Cilat Peninsula sendiri ada beragam program, yang mulai dari beragam program untuk layanan kursus, kemudian ada juga untuk penerjemahan, ada juga untuk uji proficiency bahasa. Nah, kita kupas satu persatu terlebih dahulu. Terkait yang pertama adalah untuk keunggulan layanan program kursus Cilat Peninsula. Nah, Cilat Peninsula itu merupakan salah satu lembaga bahasa yang menerapkan nilai-nilai keislaman yang rahmatan alamin, ya, salah satu lembaga yang sangat menjunjung tinggi ini. Kemudian di sini Cilat Peninsula juga memiliki layanan klinik bahasa yang tersedia secara gratis untuk membantu Cilader semua menemukan pemecahan masalah terkait kendala dan permasalahan untuk mempelajari bahasa. Seperti itu, sesuai target tujuan belajar Cilader sekalian. Nah, alhamdulillah semua pengajar dan penerjemah kami itu merupakan tenaga-tenaga ahli yang kompeten dan profesional di bidangnya masing-masing. Nah, selain itu juga untuk kelas pembelajaran itu, metode pengajaran dalam pelatihan dan kursus merupakan metode yang efektif, kreatif, inovatif, dan menyesuaikan target skill kebahasaan bagi yang diinginkan nanti Ciladers untuk tujuan belajar bahasanya, seperti itu. Tidak lupa, di zaman yang serba canggih ini, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran bahasa di Cilat Peninsula juga diterapkan. Supaya apa? Untuk penunjang hasil belajar yang lebih optimal. Nah, saya itu Ciladers, fleksibilitas jadwal dan layanan dapat disesuaikan dengan ketersediaan waktu yang dibutuhkan oleh Ciladers. Jadi seperti itu. Kemudian Ciladers juga nantinya di sini mendapatkan modul yang modulnya itu sudah digunakan dan sudah disesuaikan dengan target pembelajaran yang Ciladers inginkan. Nah, selain itu juga Cilat Peninsula memiliki jejaring kerjasama yang luas dengan beragam institusi baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ya. Jadi kami juga selalu up to date dengan pembelajaran terkini dan pembangunan program yang lebih pesat. Jadi semakin berkembang program-program yang ada di Cilat Peninsula. Nah, alhamdulillah Ciladers, banyak alumni program dari Cilat Peninsula yang berhasil lolos belajar untuk di luar negeri, bekerja di luar negeri dan sebagainya, dengan alhamdulillah dengan bekal dengan bahasa internasional, penguasaan bahasa internasional. Selain itu juga kami memiliki kemudahan akses layanan kebahasaan yang siap memenuhi kebutuhan Ciladers setiap waktu. Nah, jadi seperti Ciladers, di situ ada tiga tadi ya yang disampaikan, ya, ini ada pelayanan untuk pelatihan atau kursus bahasa dan budaya, kemudian uji proficiency bahasa dan penerjemahan. Nah, dalam layanan kursus Cilat Peninsula sendiri itu tersedia 5 bahasa, yakni bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Mandarin dan bahasa Jepang serta bahasa Arab. Di sini juga nanti terdiri dari beragam kelas, yang mulai kalau bahasa Inggris itu ada yang mulai dari speaking, kemudian writing, skill kebahasaan, kemudian untuk persiapan uji proficiency-nya, untuk persiapan TOEFL, IELTS dan sebagainya. Bahasa Korea pun mulai dari general Korean yang levelnya basic hingga advance, dan juga untuk
persiapan ujian proficiency bahasa Korea di topik seperti itu. Kemudian bahasa Mandarin juga sama, mulai dari Mandarin for Business, kemudian General Mandarin, dan persiapan uji proficiency bahasa Mandarin seperti TOCFL maupun ujian HSK. Nah, dan juga bahasa Jepang pun sama, ada kelas bahasa Jepang secara general, mulai dari tingkat dasar atau basic hingga intermediate dan advance-nya juga, dan juga di situ ada untuk persiapan uji proficiency bahasa Jepang seperti itu. Nah, juga bahasa Arab mulai dari general Arabic, benar-benar dari dasar sekali hingga nanti level advance, dan juga untuk persiapan uji proficiency-nya seperti TOEFL, IMA, IMK dan lain sebagainya. Nah, Sliders, selain itu juga kami memberikan layanan alih bahasa dan penyuntingan beragam dokumen, baik ini terjemahan secara terus maupun sanja. Jadi nanti biasanya itu banyak sekali yang menerjemahkan kami, dokumen-dokumen dari akademik maupun akademik, dokumen resmi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, selain itu Cilades, kami juga memiliki layanan uji proficiency bahasa ya. Itu kelebihannya, itu yang pertama instrumen uji disun dengan uji kualitas yang sangat ketat. Terus kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan uji proficiency merupakan tenaga ahli di bidangnya Cilades. Sertifikat hasil uji proficiency yang dikeluarkan oleh Cilades Unsua sudah banyak digunakan untuk beragam tujuan, di antara studi lanjut, program pertukaran antar negara, terus student exchange short course, baik untuk keperluan para akademisi, dosen dan mahasiswa, serta pendaftaran untuk pekerjaan seperti itu. Baik, Cilades, selain untuk program-program yang reguler seperti tadi yang dijelaskan, Cilades Unsua juga memiliki program pengabdian masyarakat yang meliputi dari program Indo Global. Kita akan datang ke sekolah-sekolah, ke pondok pesantren di lingkungan yang di remote area seperti itu. Di situ nanti kita akan kenalkan bahasa dan budaya internasional kepada mereka semua. Jadi seperti itu. Dan juga kita rutin mengadakan beasiswa studi bahasa internasional yang diselenggarakan oleh Cilades Unsua, ada klinik bahasa dan program-program lainnya tentunya untuk pengabdian masyarakat. Baik, Cilades, bagi Cilades yang ingin mengetahui lebih lanjut dan untuk berkonsultasi serta juga ingin mengajak kerjasama, bisa menghubungi di konsultan bahasa saya sendiri, yaitu Ahmad Lisamudin, di nomor berikut ya, seperti itu. Terima kasih Cilades, ditunggu untuk kolaborasi kerjasama yang baik. Finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.